Pak, ini kan BLT BBM, Pak. Apa harga BBM akan dinaikkan, Pak? Ya, tadi kita menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar 600.000 untuk 4 bulan. Jadi diserahkan untuk 2 bulan di depan. Sudah diserahkan. Ya, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Ini di Samlaki. Ya. Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik, dan untuk BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya. Ya, Pak, kan antusiasme warga di sini sangat tinggi nih, Pak, menyambut Bapak. Apa tanggapan Bapak terkait antusiasme warga ini, Pak, terakhir kunjungan Presiden tahun 58, Pak? Ya, ini mungkin sudah lama sekali di Samlaki, di Kepulauan Tanimbar ini tidak pernah dikunjungi dari Jakarta, dan ini adalah sudah yang lebih dari 50 tahun. Sehingga kalau masyarakat begitu sangat antusias, ya karena mereka mungkin pengen ketemu dengan pemimpinnya. Ya. Terima kasih, Pak.